الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفع في أولم في دارين آمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك عسى الله أن عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُرَاغَمًا قصيرا وساعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خِبْتُمْ أن يفتنكم أن يفتنكم الذين كفروا إن للكافرين إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم fa aqamta lahum salata fa taqum ta'ifatun min ummaka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu wal yakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fa yusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wa dallazina kafaru law taghfulu an aslihatikum wa amti atikom fayami luma ilatan fayami lualai kumailatan wahidatan walajunaha aleikum inka nabikum azan min maturin au kuntum mardo antadau aslihatakum wa kudu hidrakum inna allah aadil lil kafirina adabam muhina subhanallahul azim A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fa'ulaika asallahu Maka mereka itu mudah-mudahan Allah Ayyafuwa anhum Memaafkan mereka Wakanallahu afuwan ghafura Dan adalah Allah maha pemaaf Lagi maha pengampun Jadi Allah maha pemaaf Allah maha pengampun dosa apapun kalau kita minta maaf sama Allah dimaafin bahkan ketika kita meninggal dunia lalu kita nggak sempat untuk bertobat kepada Allah dosa selain syirik itu tahta di bawah kehendak Allah tapi dikarenakan Allah maafnya lebih luas daripada murkanya maka lebih sangat dimungkinkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Pemaafnya lebih luas daripada murkanya. Kalau kita beda, lu kagak minta maaf, ya, gua gak maafin. <laughs> Berarti apa? Murka kita lebih besar daripada Maaf kita. Hmm. Nah kita bi akhlaqillah. berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Allah maha pemaaf. Ya, yeah. maka kita berusaha untuk memaaf. Wa <tuh> dan siapa saja yang berhijrah di jalan Allah yajid fil ardi muragoman muhajiran maka niscaya dia akan mendapati di bumi ini muraghaman muhajaran tempat berhijrah kasiran yang banyak Bisa hmm. juga kita artiin tempat berhijrah tempat berlindung ini muhajaran tempat berhijrah kasiran yang banyak wasaatan dan luas fir rizki luas dalam rezeki wa min dan siapa saja yang keluar dari rumahnya muhajiran hal keadaannya hijrah ila menuju Allah wa rasul dan rasulnya keluar dari rumah hijrah menuju Allah dan rasulnya summa mautu kemudian mati mendapati dia artinya dia mendapati kematian di tengah perjalanannya fit dalam perjalanannya kama waqa'a sebagaimana pernah terjadi li Junda ibni Domrota al kepada Junda bin Damrah al dalam perjalanannya meninggal dunia hijrah kepada Allah dan rasulnya kata orang sekarang hijrah ya Ente kapan hijrahnya? <laughs> yeah. Anak band hijrah. Yeah. Yeah. Vokalis dangdut hijrah. <laughs> yeah. Anak rocker hijrah. ini yeah. yeah. Bagus, ya. bagus. Ya. Wakon wakoa sabata maka sungguh telah terjadi telah tetap ajruhu oleh pahalanya Allahi atas Allah Taala. wakanallahu Allahu dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah maha pengampun maha penyayang. dan diampunin disayang. Lo orang ya minta ampun sama Allah bertobat sama Allah minta maaf ya Allah maafin aku ya Allah dosaku banyak aku minta ampun kepada engkau dulu aku selalu dalam dunia hitam sekarang aku bertobat di dalam bulan Ramadan ini ya Allah aku berjanji enggak akan melakukan lagi seperti dulu ya Allah berlindang air matanya Ditanamkan cita-cita, enggak -cita, akan melakukan lagi, dan akan merubah catatan hitam menjadi catatan putih. Allah ampunin, bukan hanya Allah ampunin aja. Allah sayang, sayang, dan diampunin, disayang. Begitulah sikap kita, hmm. diampunin, sayang, dirangkul. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Eh, insyaallah saya akan bisa bantu kalau saya bisa bantu saya bantu ayo. Nah, manfaatin tuh bantuan kalau ada orang bantuin kita, manfaatin dengan sebaik-baiknya. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita ya, tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itu nikmat dari Allah. Ya, jangan sampai enggak disyukurin. Caranya syukurin bagaimana? Gunakan dengan semaksimal mungkin nikmat itu. Takut nanti dia hilang kalau kita enggak syukurin. Kalau udah hilang tinggal penyesalan. Itu lagu lama ya. Menyesal lagu lama ini. <S preach> coba, coba. Nah itulah penyesalan kayak begitu. Wa may yakhruj Wa idza dan apabila kamu safartum dalam perjalanan fil ardi di muka bumi falaysa alaikum junahun maka tidak kenapa atas kamu ya. maka tidak ada atas kamu junahun kesalahan ya. tidak kenapa boleh juga begitu kita terjemahnya maka tidak kenapa atas kamu fi antak suruh minas solati, bahwa bahawa kamu mengkonsor solat bi antaru duha dengan bahwa kamu kembalikan salat itu min arba'in ila sanataini dari empat diringkas menjadi ya kepada dua boleh dalam perjalanan kita dibolehkan untuk mengkosor sholat ini adalah tawaran Allah kepada kita ya ini tawaran Allah kepada kita jadi kalau ditawarin ambil jangan ambil minum Ya. Yeah. Ambil jangan. Ambil. Apalagi yang nawarin guru. Ambil jangan. Ambil Masya Allah. Apalagi yang nawarin Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siain. Yang nawarin Allah. Bahkan dalam mazhab Hanafi sunnah kalau sudah tiga merhala sunnah. Hmm jangan sampai kita enggak lakukan sekali-sekali ya bukan sekali-sekali lagi kita kan pergi enggak berkali-kali itu enggak saban minggu bisa setahun sekali hmm, kita gunakan in jika kamu takut ayaf Tinakum bahwa memfitnah kamu ya maksudnya menyakiti kamu ai yana yana lakum bahwa memperoleh kamu dimakruhin dengan yang dibenci ya. apa cedera umpama ya ya yang mendapati kamu dengan sesuatu yang dibenci lagi perang bagi pergi gitu kan perang nih pergi takut apa gitu cedera yang dilakukan oleh siapa? al kafaru oleh orang-orang kafir. Ya. Jika kamu khawatir orang-orang kafir menyakiti kamu, ya. Bayanun lil waqi. Ini penjelasan bagi yang terjadi izakah ketika itu. Fala lahu maka tidak ada mafhum baginya bagi lafaz ini nati sunatu dan sunnah hadis menjelaskan annal murada bisa safari tawili bahwa ini maksud dengan musafir yang jauh yang panjang maksudnya yang jauh wa huwa arba'atu burudin yaitu empat burud ya. empat burud itu wa marhalatani dua marhala kalau kita suka mengatakan 90 kilo ini ya itu sudah cukup untuk melakukan ya untuk dikatakan dua marhala macam-macam memang orang dalam menghitung ini wa min dan diambil dari perkataannya fa alaikum junahun annahu bahwasanya itu rukhsah tidak kenapa atas kamu itu namanya rukhsah di rukhsah kita di ya diberikan dispensasi untuk mengkosor sholat enak enak gak? enak udah boleh mengkosor boleh ditarik lagi boleh di entar entarin ya boleh ditakhir boleh ditakdim boleh didaulukan boleh ditakhir maha baiknya allah boleh kita takdim jamak takdim Ya, boleh dijama, boleh ditakdim, masya Allah. Namanya apa? Allah Maha Baik. Allah menghendaki kita mudah, enggak susah. Boleh jama takdim, zuhur, asar, lakukan di waktu asar, ah, waktu zuhur. Boleh ditakhir, lakukan di waktu asar. Ditambah lagi, boleh dikosor, Empat jadi dua, masya Allah. Maha baik enggak tuh, Allah? Maha baik. Namanya Allah memahami keadaan dalam bepergian, capek enggak? Capek walaupun kita yang buat sendiri. Iya <laughs> kan, kita yang buat sendiri, nih, kita bepergian. Bepergian capek enggak? Masya Allah, capek. Jangan-jangan capek tuh, tapi Allah. Bolehin, untuk melakukan kosor Boleh Dijama, boleh Udah diboleh jamak boleh dikosor Udah gitu, boleh ditakdim Boleh ditakir Masya Allah Yang penting pakai ilmu Pakai ilmu Biar kagak salah Ada aturannya hmm. Maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala sadaqallahul azim hmm. Masya Allah Ya, jadi itu suatu ruksa, bukan kewajiban. La wajibun, bukan wajib. Wa alaihi syafi'u. Atasnya itu pendapat Imam Syafi'i. Innal kafirina. Sesungguhnya orang-orang kafir. Kanu adalah mereka. Lakum bagi kamu aduwa mubina. Musuh yang nyata. Ya. Ini sepertinya kitab saya ada kekeliruan. Nih. Di sini bayinil adawati. Tapi... Hemat saya yang bagus bayinal ada sama sama yang mubina. Di situ ada yaknya enggak bayi ini ada enggak yaknya? Enggak ada. Yaknya enggak? Ini enggak, enggak ada. Yang bagus enggak ada. Oh gitu. Bayinal. Bayinal. Oh, bay bay Itu benar begitu? Enggak ada yaknya kan? Enggak. Iya iya ya, setelah nun. Yanya satu doang. di tengah. Bayinal. Ya bayinal bayinal adawati. adawati. Oh di sini bayini, nah eh, ini kurang tepat. Ini eh, eh, itu yang yang lebih tepat tadi. bayinal adawati. Karena aduannya muprot, yeah. bukan jamak. Baginal ada wati, emang begitu kalau cetakan baru, ya ada aja dah yang keliru, itu baginal, ya, hmm. yang bagus cetakan lama memang, ya, <ti -chew> ini banyak sekali kekeliruannya. Hmm. Ya. bahkan nanti di dalam uh, sawitnya ada yang dihapus ini kitab saya pernah meneliti ini ada juga yang dihapus ya nanti insyaallah kalau panjang umur ketemu mudah-mudahan panjang umur kita amin ya allah ya saya akan beritahu ntar ada disebutkan di situ Uh, Wahabi, tapi dihapus di sini. Tapi kitab yang lama ada, ya, kitab yang lama ada. Hmm. Saya punya kitab yang lama itu udah dihapus, tapi kelihatan hapusannya. Hmm. Kelihatan hapusannya itu namanya penjahat ilmu. Iya, ya. kalau bahasa kasarnya bajingan itu ya. <laughs> bahasa kasarnya ya saya nggak ngomong begitu ya, <laughs> ya. namanya nggak fair, apalagi ilmu orang dihapus itu jahat itu. Hmm nanti insya Allah kalau udah ketemu di sini pembahasannya. Dan ternyata memang nggak sedikit kitab yang dihapusin begitu oleh mereka mereka. Namanya mafia, <guruh> mafia, mafia keilmuan, <guruh> jahat banget itu jahatnya banget. Hmm. Mending nyolong duit daripada ya, <laughs> yeah, menghapus data keilmuan. Bukan berarti nyolong duit bagus, saya jelek juga. Ya. Yeah. Oh, dibandingkan dengan itu. Yeah. Wa idza kunta dan jika engkau ya Muhammadu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiran dalam keadaan hadir fihim pada mereka bersama mereka maksudnya wa antum takhafunal adwa sedangkan kamu takut akan musuh fa aqamta lalu kamu engkau mendirikan lakum lahum kepada mereka as-salata akan salat mendirikan salat tapi takut musuh. Jadi dalam perang di depan ada musuh. Nih. Bagaimana kita melakukan sholat? Nih, ya, ada tentara banyak pengen sholat, ada musuh siap menyerang. Wahada jaryun ala adatil Qurani ini berjalan atas adat Al Qur'an fil khitabi di dalam mengkhitab mengajak bicara. Fala mafhumalahu maka enggak ada mafhum baginya. Fal takum maka hendaklah berdiri. Ta'ifatun satu kelompok minhum di antara mereka maka bersama engkau. Jadi Nabi jadi imam di belakang satu sob atau ya, berapa sob. Yang penting ada dua. Satu bagian sholat sama Nabi, satu bagian enggak sholat. Lagi jagain. Ya. Saya jelasin duluan ya dan terpaham kita baca. Ya. Nabi takbiratul ihram ya. Umpama ada dua baris dah umpama saja, dua baris. Satu baris ntar belakangan dia jagain Nabi dulu dan jagain yang lain. Yang satu baris salat bersama ya Nabi. Sambil pegang senjata juga. Ah, udah selesai, rakaat pertama udah sujud, bangun. Ah, dia selesaikan. Ya, dia selesaikan. Mundur. Ya. Lalu nanti maju. Kelompok yang kedua, sholat bersama nabi. Ah, yang pertama udah selesai itu. Boleh dia tadikan, kosor. Boleh sembahyang. Tadi habis masalah kosor. Ini nyambung. Selesai ya, selesai kelompok yang pertama yang sholat sama nabi masuk kelompok yang kedua sholat bersama nabi. Kelompok yang pertama tadi udah sholat bersama nabi, udah selesai sholatnya dia jagain orang yang lagi sholat dari musuh. Okay. Dalam kondisi apapun sholat tetap dilakukan, sekalipun dalam kondisi... Takut dalam kondisi perang betapa wajibnya sholat. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat dalam perang aja mesti sholat. Bagaimana dalam keadaan nyaman? Hmm. Ya. Yeah. Faltakum maka hendaklah berdiri Ta'ifatun satu kelompok minhum di antara mereka maka ma bersama engkau Jadi sholat bersama Nabi kelompok yang pertama Wa tata'akhar ta'ifatun dan hendaklah mundur oleh satu kelompok yang lainnya Yang lainnya jagain Wal yakhudu dan hendaklah mengambil ayat ta'ifatun satu ayatnya kelompok Allati qawmat ma'aka kelompok yang berdiri bersama Nabi diambil apa aslihatahum senjata mereka ma'hum bersama mereka pegang senjata jadi sambil pegang senjata fa sajadu maka apabila mereka sujud apabila mereka telah sujud ay sallau telah melakukan salat falyakunu ya maka hendaklah ay taifatul ukhra kelompok yang lain ah Jadi yang pertama udah sujud bersama Nabi, selesaikan. Langsung dia selesaikan. Mufarraqah dari Nabi. Di mufarraqah selesaikan. Dia ini kalau sendiri kan cepat. Ah. Maju kelompok yang berikutnya setelah udah selesai itu. Yang pertama udah selesai. Ah. Kelompok yang kedua yang tadi injagain sekarang sholat bersama Nabi. fal yakunu maka hendaklah ada ai ukhra kelompok yang lain min waraikum dari yang dari belakang kamu yahrusuna mereka menjagain ila antakdus salata sampai kamu selesai lakukan salat wa tazhaba hadhi taifatu tahrusu dan pergi kelompok ini menjaga kelompok yang pertama tadi yang salat bersama nabi dia sekarang jagain udah selesai tadi salatnya sama nabi Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu dan hendaklah datang satu kelompok yang lain yang belum salat. Fal yusallu ma'aka, maka hendaklah mereka salat bersama engkau Nabi. Wal yakhu zu idra'um dan hendaklah mereka itu siap siaga. Wa asri atum dan juga ya. Dia eh sambil membawa senjata mereka. Ya, naklah dia ambil akan siaga mereka ya maksudnya langsung aja hendaklah mereka siap siaga dan sambil menyandang senjata mau um bersama mereka ya ila dus solata sampai kamu selesai melakukan salat ukad fa'ala nabi dan sungguh telah melakukan oleh nabi s.a.w alaihi seperti demikian bi matnin nakhlin ya di perutnya nakhl di perutnya di lembah nakhl ya di satu tempat namanya ya nakal ya di bukit nakal ya ya lembah bukit nakal rawahu shaykhani mursyidkan akan dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim namanya tempat namanya batni nakhal hmm. jadi itu nabi melakukan di batni nakhal melakukan perbuatan itu sholat yang begitu di batni nakhal wadalladzina kafaru dan ingin oleh orang-orang yang kafir lauta ya yeah kalau kamu itu ya kalau kamu itu lalai jadi orang kafir kepengen kalau kita ini lalai kamu itu lalai idza sampai kamu berdiri kepada salat an asli atikum dari senjata kamu makanya tadi walaupun salat pegang senjata tetap jadi salat ada senjatanya pengen. Wa amti atikum dan atas benda kamu. Fayamilu alaikum ma'ilatan wa idatan maka, ya mereka cenderung, maksudnya mereka nyerang kepada kamu ma'ilatan wa idatan sekaligus diserang, cenderung sekaligus, maksudnya langsung nyerang. Ketika kita lengah, kamu lengah, enggak pegang senjata lagi sembahyang, ya yeah. Makanya walaupun sembahyang tetap pegang senjata. Bi ayyahmilu alaikum dengan bahwa mereka menyerang kamu, menyerang kamu, fa yakhudukum lalu mereka menawan kamu wa hadza ilatul amri bi akhzis silai ini ilatnya alasan perintah dengan mengambil senjata makanya walaupun sembahyang tetap pegang senjata senjata ini di, di, apa disandang kembali dia di sini tetap. Hmm. Oh musuh nyerang hmm. walaupun lagi sholatnya nggak apa-apa tuh jangan lagi musuh nyerang sembahyang aja ditembakin mati enggak begitu ya enggak begitu enggak. Ya, musuh nyerang kita lagi sembahyang boleh ya. Jadi jangan diam aja. Sahid, Allahu <laughs> Bukan sahid, ya, sengit. Ya. Jadi Islam itu ya tidak secuek yang kita bayangin bukan Islam itu sangat toleransi sekali dengan keadaan kita. Ya seperti tadi kan bepergian boleh kita mengkosong, padahal kita sendiri yang bikin uh, apa capeknya kita, bepergiannya kita, tapi dibolehin oleh Allah untuk mengkosong sholat. Hmm. Maha baiknya Allah. Wala junah dan tidak kenapa alaikum atas kamu in kana bikum adzan jika ada dengan kamu gangguan min matarin ya, jadi dianggap gangguan daripada hujan au kuntum marda au atau kamu dalam keadaan sakit antadau asli atahum asli atakum bahwa kamu meletakkan senjata kamu boleh aja fala <sumper> tahmiluha kemudian kamu tidak men, ya tidak membawa dia wahada dan ini yufidu mempaidakan ijabah amliha ya, mewajibkan membawa senjata inda ada mila uzri ketika tidak uzur jadi ketika enggak uzur hukum membawa senjata wajib ketika perang mau senjata iya oh dulu iya senjatanya apa pedang kalau sekarang kita pakai pedang, dia pakai pistol, mati. Ya kita pakai pistol lagi. Iya. Biar pinter. Ya. Jadi kalau umpama mus, ya mudah-mudahan jangan terjadi ya. ya. Di zaman Nabi disunahkan apa? Panah. Ya, kok sekarang panah masih berlaku enggak? Bisa juga masih berlaku. Tapi di sekarang ada cang lebih canggih lagi apaan? Pistol. Ya. Dia kita pakai panah, dia pakai pistol. Pakai bom. Pakai nuklir. Apa kita kagak belajar nuklir? <laughs> ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga belajar itu. Ya. Kalau kita memang bisa, tapi kalau kita kan nggak bisa mengakses itu. Hmm. Hmm. Tapi tetap panah masih tetap berlaku, ya belajar panah sunnah. Ya belajar itu pun untuk niat menjaga Islam ya tetap dibolehkan, bahkan bisa menjadi sunnah juga. Kenapa keadaan? Ya biar cerdas kita berpikir. Ya. Dulu kan di zaman Nabi nggak ada itu ya nuklir enggak ada enggak ada Senjata pis apa pedang dulu adanya mah ya. makanya sunnah kita tuh belajar apa berkuda belajar memanah ya itu untuk perang itu belajar berenang iya tapi jangan kamu manfaatin ya, yang enggak benar gitu ya Belajar dikata boleh sunnah berenang. Eh berenang mulu. Iya nggak tahunya ada sambilan. <laughs> Udah paham semua. <laughs> ya, jangan juga kayak begitu, ya. Kecuali di tempatnya sepi, ya baru boleh. Atau yang sesuai dengan laki-laki semua boleh. Iya memang disunahkan boleh berenang tempat yang sepi yang <gurling> enggak campur laki perempuan itu ya boleh begitu cari yang waktu sepi enggak nah, ada Wasani yang kedua eh, wahwa kaul ahadu kau le kau lay ni le syafi'i itu salah satu pendapat dua pendapat bagi Imam Syafi'i. Wasani kedua anak oh sunnatun warujihah yang kedua bahwasannya itu hukumnya sunah aja dan itu yang diunggulkan sunnah. Wa khudu izrakum dan hati-hatilah kamu Waspadalah ambil akan kewaspadaanmu Maksudnya langsung aja terjemahnya Waspadalah kamu Minal adui daripada musuh Ay ih tanziru minhu Hati-hati olehmu Waspada Waspada Ya olehmu daripada musuh Mas semampu kamu ya. ya, waspada semampu kamu yang kita bisa apa ya, lakukan yang kita bisa. Inna Allaha a'adda lil kafirina 'adzaabam muhinan sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi orang kafir akan siksaan yang menghinakan za'ihatan yang menghinakan. Sadaqallahu al'azim wa Allahu 'alamu